Walaupun ancaman ribut pabuk sudah berakhir, tidak bermakna kita boleh alpa dengan perkembangan cuaca semasa. Ya, kita terus saja ke Met Malaysia bersama pegawainya Mikael Cardona. Silakan. Terima kasih Wan Lokman dan juga Farhatul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berkenaan ribut tropika pabuk, alhamdulillah ianya telah pun bergerak menjauhi rantau negara. Dan untuk pengetahuan semua, ribut tropika pabuk ini telah pun diturun taraf menjadi lekukan tropika, di mana sekarang ini ianya berada di Laut Andaman dan dijangkakan akan terus bergerak ke arah barat dengan kelajuan 15 km sejam. Dengan keadaan ianya bergerak ke arah barat, ianya semakin menjauhi rantau negara. Sehubungan dengan itu, sebarang amaran yang telah dikeluarkan sebelum ini yang berkaitan daratan maupun perairan telah pun ditamatkan sejak awal pagi tadi. Justeru orang ramai bolehlah melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Menerusi cerapan imej satelit pada malam ini, diperhatikan kelompok awan hanyalah tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak dan juga sedikit di negeri Perak. Walau bagaimanapun, untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej gema radar terkini. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, diperhatikan hujan dan juga ribut petir sedang berlaku adalah lebih tertumpu di bahagian tengah semenanjung Malaysia, di mana kami jangkakan ianya boleh berterusan sehingga 1 sehingga 2 jam akan datang. Manakala untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, alhamdulillah kedua-dua negeri termasuk wilayah Persekutuan Labuan adalah dalam keadaan yang cerah pada malam ini dan insya-Allah berterusan sehingga ke pagi esok. Manakala untuk keadaan cuaca menjelang pagi esok pula, diperhatikan hujan dan juga ribut petir hanyalah tertumpu di bahagian perairan barat negeri Sarawak dan juga perairan Selat Melaka Utara. Manakala daratan semenanjung maupun di negeri Sabah dan juga pedalaman negeri Sarawak adalah dalam keadaan yang cerah pada keesokan hari dan insya-Allah berterusan sehingga ke tengah hari esok. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dari saya, Mikael Cardona. Assalamualaikum.